Halo, selamat datang kembali di Infinity SD. Pada hari ini kita akan membahas dua dari tiga alat yang bisa diimplementasikan pada pabrik untuk menjaga ESD. Pada video ini, dua di antaranya itu adalah ESD flooring dan juga ESD shoes. Di sini kita punya ESD flooring. ESD flooring ini datang dalam dua bentuk, antistatik dan konduktif. ESD flooring juga datang dalam beberapa ketebalan, dari 2 mm, 2,5 hingga 3 mm. Penggunaan dari ketebalan menunjukkan semakin tinggi ketebalan, maka semakin bertahan lama ESD flooring ini. Cara pemakaiannya di pabrik adalah lantai yang akan ditempelkan oleh ESD flooring akan pertama dilapisi oleh elektrokonduktif adhesif. Lalu setelah itu akan ditempelkan oleh copper plate. Setelah ditempelkan copper plate, lalu ditempelkan ESD flooring seperti ini agar dapat teralirkan muatan dari atas ESD flooring ini ke bagian terbawah, yaitu tanah yang tidak dilapisi elektrokonduktif coating. Nah, di sini kita punya ESD shoe juga. ESD shoe merupakan salah satu APD yang digunakan oleh operator di dalam pabrik, khususnya untuk menghalangi terjadinya perpindahan muatan antara badan kepada mesin-mesin dengan cara mengembalikan muatan tersebut kepada tanah. Ya, di sini kita bisa lihat dia terbagi menjadi tiga bagian, outsole, inner sole, dan juga upper. Upper biasanya terbuat dari leather atau terbuat dari kanvas, tergantung requirement. Lalu outsole terbuat dari PVC atau FA, kembali lagi tergantung requirement. Insole juga terbentuk dari PVC, PU, atau SPU. Di dalam terlihat ada lining yang bentuknya seperti garis, itu merupakan lining conductive yarn. Penggunaan dari sepatu ini digunakan oleh operator tanpa menggunakan kaos kaki agar muatan dapat terkontrol dengan baik. Penggunaan ESD shoes harus bersama dengan penggunaan ESD flooring agar penjagaan dari ESD control terjadi secara maksimal. Sekian dari video kali ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Kembalikan muatan tersebut kepada tanah. Ya, di sini kita bisa lihat dia terbagi menjadi tiga bagian, outsole, inner sole, dan juga upper. Upper biasanya terbuat dari leather atau terbuat dari kanvas, tergantung requirement. Lalu outsole terbuat dari PVC atau FA, kembali lagi tergantung requirement. Insole juga terbentuk dari PVC, PU, atau SPU. Di dalam terlihat ada lining yang bentuknya seperti garis, itu merupakan lining conductive yarn. Penggunaan dari sepatu ini digunakan oleh operator tanpa menggunakan kaos kaki agar muatan dapat terkontrol dengan baik. Penggunaan ESD shoes harus bersama dengan penggunaan ESD flooring agar penjagaan dari ESD control terjadi secara maksimal. Sekian dari video kali ini, dan sampai bertemu di video selanjutnya.